Pokoknya 24 gak tangan gaspol. Last doll. Hari ini es tebunya seger banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pak Iskandar TMF. Sampainya dah. Eh ini enak gitu ya. Jadi ini bersama Pak Iskandar sama Mas Levi kita ada di dalam gedung yang ini cukup menjadi pembicaraan orang-orang yang di rest area ini juga melintas. Ada rest area segini nyaman, segini luas. Iya. Jadi antar kios tanpa batas. Iya. Pak Is, apa? Gimana persiapan untuk lomba kita? Oh, yang itu. Yang 15 Januari ya. Yang ulahnya beliau. Gimana Mas? Saya balikin lagi dulu. Kalau tempat dan ini sudah fix sih, Pak. Oh, sudah bisa. Siap. Ya. Kalau yang tujuan lain kita kan di sini untuk ngangkat ini juga ya. Ya, betul. Ya, ya. Ini luar biasanya. Kan buat berarti kalau kita bikin event di sini kan lumayan bisa, mudah-mudahan bisa ngangkat orang-orang ini apa untuk bisa minimal kan mereka belanja ya di sini ya. Iya, betul sekali, Pak. Ya, gitu. Iya. Nah, ini nih. Ini masih ya ini ya. Apa ya? Bukan kolosal ya namanya. Nilai jual. Ini sejarah ini. Ini asli. Asli dalam Belanda nih. Belandanya dalam, iya. Ya, ini bagusnya konsep dari yang bangun ini saya luar biasa, Pak. Terpesona jadinya. Ini tidak menghilangkan nilai sejarahnya. Dia bangun UMKM di dalam sini, di luarnya rest area. Rest area. Makanya di bawah rest area yang heritage itu. Heritage kuno. Iya. Jadi lomba sambil menikmati ini sih bukan rest area, kayak pasar apa ya? Kayak mall. Pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh. Ini jadi pusat oleh-oleh di sini nih. Pusat oleh-oleh udah kayak mall lah. Iya, benar-benar mall. Kita bengal dengan nilai jual yang bagus ini. Keren, keren. Saya mau tanya nih. Apa tuh? Brebes terkenal dengan apanya? Telur asin. Telur asin kan? Iya, di sini banyak nih. Tapi berkat Mas Levi, Brebes sekarang terkenal dengan Arena 24 G. Itu harus kita perkenalkan. Mas Levi baru sekali kan lomba 24 G? Iya, betul sekali, Pak. Baru sekali kali. Baru ini kita yang buat ya? Iya. Pak Is, ya Pak Is, ya ini tulanya beliau. Ya, di sini banyak kayak souvenir batal lalu juga banyak sih. Nih Pak Is, yang udah lama orang nggak punya nih. Celengan nih, macam-macam celengan ayam nih. Untuk persiapan dari Pak Is sendiri bagaimana? Kalau secara persiapan dari kru sama itu sih udah siap. Siap. Kan kemarin makanya kita di sini sekalian ngefixin tempat. Ngefixin tempat, kita share juga lokasinya yang ada di sini. Sama ini nih yang bikin ulah sini. Biar mereka juga apa namanya ya? Merasa nyaman. Gitu. Menurut Pak Is setelah melihat tempat ini, yakin enggak kalau kita akan sukses? Saya yakin. Yakin. Karena yakin memang saya. 24G, ya mohon maaf bro, prestisnya agak kuat. Jadi ketika lu mau dibilang sultan, datang ke lombanya PMM di sini, main 24 gantang. Yang perlu lu mengenai orang ya? Ngiri dia. Kalau lomba di mall kan udah biasa ya. Jadi mungkin nanti informasi-informasi lebih lengkapnya, brosurnya juga sudah beredar ya. Brosur udah keluar dari minggu lalu. Iya kan? Ya udah di share dan alhamdulillah semuanya kemarin dari kota sekitar respon bagus. Pesanan? Sudah masuk. Sudah mulai masuk. Mengikuti bahasa maestro BNR, pesanan deras. Kalau hujan. Tiket paling mahal kita main di Murai Batu ya. Di Murai Batu. Ya, betul di Murai Batu. Soalnya gini ya bro, PMM Paguyuban Muramannya itu khusus main di Murai Batu. PKM Paguyuban Kecamannya itu untuk jenis burung lainnya di luar Murai Batu. Betul. Ini
cerdasnya beliau ini menggabungkan antara PMM dengan PKM. Bahasanya fit, futuring. Padahal beliau juga. sebenarnya apa ya, tidak maksud lain biar mereka merasakan, jangan apa terdiskriminasi aja. Biar mereka merasakan areanya 24 dengan jenis burung selain murai. Sekarang kan digumpul murai terus kan. Di mana-mana sekarang semuanya murai, walaupun memang nilai jualnya yang paling tinggi ya. Tapi kan jangan sampai yang burung-burungnya juga tergerus dengan nilai ya. Mereka punya nilai sendiri. Seperti terpisah prestisnya, mewahnya antara murai batu dengan jenis burung lainnya. Faiz yang pada akhirnya yang membuat lo mau punya ciblek, lo mau punya kenalka, cerca hijau, beranjang sekalipun, itu levelnya bisa menyamakan. Murai batu itu hanya ada di lombanya PMM. Fit PKM. Dan PKM. Saksikan terus video-video di Arena 24 karena PMM sudah mempunyai tempat di YouTube untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan dari PMM, PKM, dan dunia burung lainnya. Faiz, sukses ya. Siap, sukses. Kita terus dukung. Datang pokoknya 15 Januari. Pokoknya 24 gantangan gaspol. Last doll.